Sobat seni, kembali lagi dengan saya Iskandar Jaya Kusuma di channel Gria Ukir, tempat belajarnya seni ukiran kayu. Ukiran identik dengan furnitur, utamanya pintu, kursi, meja, dipan, dan masih banyak lagi. Tetapi kali ini saya akan membuat ukiran kayu pada gitar. Jadi ikuti terus videonya, jangan sampai di skip-skip agar kalian tahu dan paham bagaimana cara saya mengukir gitar dengan ornamen-ornamen yang sangat keren. Jika kalian serius belajar seni ukiran kayu, jangan ragu lagi untuk subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel Gria Ukir. Oke, langsung saja pada videonya.
Sahabat seni, setelah selesai di propel atau setelah selesai di pelemahan, proses pelemahan, kemudian kita ukir. Ikuti terus videonya agar kalian tahu gimana saya memahat gitar Les Paul ini. Oke? Okay? Nah, jadi pahat ini namanya pahat coret. Fungsinya itu memberi atau memahat dasaran pada ukiran. Contohnya seperti ini. Nah, ini itu dasaran. Seperti ini dasaran menggunakan. Ini itu dasaran menggunakan pahat coret seperti ini. Jadi ini fungsinya seperti ini ya, sahabat seni. Bisa difahami kan? Kalau kalian belum paham, bisa ditanyakan pada kolom komentar atau bisa langsung konsultasi pada WhatsApp atau DM saya di Instagram. Oke, lanjut.
Sobat seni, inilah hasil dari video kita kali ini. Gitar ukir ornamen yang sangat simpel tapi hasilnya sangat elegan. Sobat seni, jika kalian benar-benar serius untuk belajar seni ukiran kayu, jangan ragu lagi untuk subscribe channel Gria Ukir dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya, karena akan ada banyak sekali ilmu-ilmu tentang seni ukiran kayu di channel Gria Ukir. Oke, ketemu lagi di video-video selanjutnya. Semoga video saya bermanfaat buat kalian semua. Semoga video saya menginspirasi buat kalian semua. Oke, see you.